Guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Wahyu Puspitawati, di YouTube channel aku, Puspitagraph. Nah, guys, hari ini tidak seperti biasa, aku memberikan tutorial mengenai pembuatan dalgona cafe. Nah, karena lagi maraknya ya. Lagi marak, lagi ngehits, lagi populer. Makanya aku juga ikut-ikutan dengan versiku sendiri. Gitu. Nah, kalau biasanya di tutorial yang lain kan perbandingannya 2 kopi, 2 apa? Gula, 2 air ya, 1 sendok. Ini sendok makan nih, guys. Takaran yang bener ini. Nah, ini kita ambil 2 aja, 2 penuh ya guys. Kemudian, nah untuk ininya yang saya agak beda, karena yang biasanya 2 terus gulanya 2 itu menurut saya kurang manis, jadi saya akan tambah jadi 3 nih. Ini demikian pula dengan ininya, airnya 2 aja guys. Ini dua ya, jadi perbandingannya 2 sendok makan kopinya, kopi klasik ya guys, kopi Nescafe klasik, 3 sendok makan gula, 2 sendok makan air. Ini kita aduk ya guys ya. Kemudian kita mixer guys. Ini sudah saya siapkan nih. Ini. Nah, kalau mau menarik mesinnya, kita ini dulu guys, supaya apa? Tidak banyak yang terbuang. Nah, teksturnya seperti ini guys, jadi dia tidak cair. Nah, seperti ini, kental gitu ya. Kemudian kita racik aja langsung ya guys di gelas. Jadi kalau pilih kopi Nescafe itu yang tanpa gula ya. Kalau kalian pakai yang 3-in-1 yang ada susu, ada gula, itu tidak jadi guys. Jadi dia akan apa?
cair gitu. Kalau ini kita bisa, nah seperti ini kita bisa nggak gerak gini ya ininya. Tapi kalau yang pakai yang 3-in-1 yang susu, kopi dan gula itu, dia nggak bisa kental kayak gini guys. Saya udah pernah mencobanya soalnya. Ini kita racik ya, kita kasih es dulu secukupnya aja. Rasanya benar-benar seperti ini guys, benar-benar seperti kopi kita beli di kafe gitu. Kocok dulu ya. Kemudian kita tuang susunya ya guys. Ini kali ya. Kemudian ini satu lagi, karena saya membuat dua gelas dalgona coffee yang lagi populer. Kemudian kita ambil ini ya, scoop yang tadi. Ini satu sendok makan ya. Kita ini di atasnya guys, seperti ini kita tuang di atasnya. Nah ini karena cukup kental ya guys, jadi agak susah ininya. Nah kita harus bantu dengan sendok. Nah, seperti ini, guys. Ini bisa untuk 3 gelas juga masih bisa sih, guys. Karena cukup banyak, hanya dengan 2 sendok 3 sendok gula, hasilnya udah sangat lumer. Jadi tadi susunya itu susu yang plain ya guys ya, nggak ada rasanya. Jadi kita rasa manisnya itu kita dapat dari ini, apa namanya, kopi ini. Makanya disebut kopi dalgona dan sangat populer. Saya juga nggak tahu itu bahasanya dari bahasa apa, tapi yang jelas kopinya enak banget gitu, pahit, agak ada pahit-pahitnya gitu guys. Ini pokoknya mirip deh sama yang di kafe-kafe itu, mirip banget guys. Nah ini kita aduk begini, kita aduk begini. Nah ini betapa lekernya dalgona cafe made by Puspita Craft. Nah saya akhiri ya guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.